إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Dilanjutkan kisahnya oleh Ibnu Hisham rahimahullah dengan diringkas oleh Abdul Salam Harun rahimahullah pada kisah Hafru Zamzam, digalinya sumur Zamzam. Sumur Zamzam yang asalnya Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah pancarkan untuk Ismail Ibn Ibrahim ketika Hajar ibunya ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di Mekah yang waktu itu namanya Bakkah, Bibakkah, yang dikatakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak memiliki pohonan apapun, hanya pasir. Inda baitikal muharram, di sisi baitul muharram, digambarkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat ghairi di zar'in, tandus, tidak ada air sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di tempat tersebut. Maka Hajar dalam keadaan bertanya kepada suaminya, Allah amaraka bihadha? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Maka menengoklah Ibrahim dan berkata, iya, na'am, Allah yang memerintahkan. Ketika dijawab Allah yang memerintahkan, maka Hajar dengan iman menyatakan dengan yakin, lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Karena perintah Allah, maka pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Maka ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Dan Hajar dalam keadaan tenang, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya, yakin Allah pasti akan membantunya. Di padang pasir tandus terik, tidak ada tumbuhan sama sekali. Maka mulailah, semakin panas, semakin haus, menangislah Ismail yang waktu itu masih bayi. Terus menangis karena kehausan. Disusuin pun dalam keadaan ibunya sudah kering susunya, sudah kehabisan. Maka Hajar mencari bantuan sampai naik ke bukit Safa untuk melihat kalau ada rombongan-rombongan musafirin. Ternyata tidak ada. Dia kembali ke Marwah, bukit yang agak jauh dari sana, melihat juga tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa dimintai bantuan. Terus demikian. Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sampai 7 kali. Sampai kemudian bayinya diletakkan dan beliau mencari-cari air, mencari bantuan.
tiba-tiba Allah SWT menakdirkan di bawah bayi tadi kakinya dalam keadaan mengetuk-ngetuk tanah mengeluarkan air. Dan teruslah muncul air melimpah ruah sehingga ciri-cirinya biasanya di padang pasir kalau ada air maka ada burung yang turun. Untuk ambil air, pergi, turun, pergi, turun. Dan biasanya musafir di kalangan Arab ketika mereka safar di padang pasir, mereka akan melihat ketika ada burung turun naik, pasti di sana ada air. Maka mereka datangi. Ternyata yang ada mata air Zam-Zam dan hanya seorang wanita dengan anaknya, Hajar dengan Ismail. Yang datang adalah suku Jurhum. Suku Jurhum dari Yaman. Yang datang ke sana dan kemudian meminta izin. Karena dianggap yang pertama menemukan adalah pemilik. Bolehkah aku mengambil air dan tinggal di sini? Silakan, kata Hajar. Ini milik Allah SWT. Allah yang memberikan air ini. Maka terus mereka beranak pinak di sana, suku Jurhum. Dan kemudian Ismail pun beranjak dewasa dan menikah dari orang-orang Jurhum ini. Dan terus dari turunan Ismail inilah orang-orang Arab. Sampai di masa ketika akhir kisah ini, dalam keadaan yang sedang kita baca ini, sudah teruruk tanah dan sudah tidak pernah dibicarakan lagi. Zam-Zam sudah pernah tidak dibicarakan lagi dalam keadaan tertimbun tanah. Maka Abdul Muttalib, bainama huwa naimun fil hijr, ketika dia sedang tidur-tidur di hijr, dijuluki hijr Ismail, dan itu sesungguhnya adalah bagian dari Ka'bah yang ketika rusak, ketika runtuh karena banjir, mereka membangunnya tetapi tidak sempurna, masih ada bagian yang belum dibangun tetapi dalam keadaan kehabisan dana. Maka bentuknya kotak yang sisanya dikasih tanda saja, tanda lingkaran bahwa ini masih dalam Ka'bah atau ini sesungguhnya masih termasuk Ka'bah. Sehingga orang tawaf harus mengelilingi hijr termasuk di dalamnya. Paham? Nah, ketika sedang tidur-tidur di situ di hijr, id ata atin fa amara bi hafri Zamzam. Tiba-tiba datang dalam mimpinya orang yang memerintahkan untuk menggali Zamzam. Inni lana'imun fil hijr, kata Abdul Muttalib, aku pernah tidur di hijr, tiba-tiba atani atin, tiba-tiba datang kepadaku sesuatu yang datang. Faqala, kemudian berkata, ihfir thibah, galilah thibah. Qultu wa ma thibah, aku katakan apa itu thibah? Tsumma dhahaba anni, kemudian hilang dariku. Maka besok harinya aku tidur di tempat yang sama, di hijr itu. Istirahat di sana, tidur di sana siang hari. Tiba-tiba nimtu fi, aku ketiduran di sana. Kembali aku bermimpi, tetapi dia mengatakan ihfir madnunah, galilah al madnunah. Aku bertanya, "Wa mal madnunah?" Apa itu madnunah? Hilang lagi orang tadi dalam mimpiku. Maka keesokan harinya aku kembali ke tempat yang sama. Istirahat di situ sampai tertidur di situ. Tiba-tiba datang lagi atin dan mengatakan ihfir zamzam, galilah zamzam. Qultu wa ma zamzam, apa itu zamzam? Qala, kali ini menjawab. Jadi dijuluki mata air tadi dengan madnunah, dijuluki pula dengan thibah, dan dijuluki pula dengan nama yang paling terkenal yaitu zamzam. Ihfir zamzam. Ditanya, wa ma zamzam, apa itu zamzam? Qala la tunzafu abadan wa la tudam. Tasqil hajiz al-a'zam wa hiya min bainal farasi wa dam 'inda nafratil ghurab al-a'sam. Galilah Zamzam yang engkau tidak akan kekeringan selama-lamanya. Galilah Zamzam, niscaya engkau akan bisa memberi minum seluruh orang-orang haji. Wa hiya bainal farasi wa dam, dan dia berada di tengah-tengah antara farad wa dam. Rawa annahu lamma qama liyahfirha ra'a ma rasama lahu min qaryati an-naml wa nuqratil ghurab wa lam yara al-faras wa dam. Bainal faras wa dam artinya darah dan kotoran. Yani di tengah-tengah ketika seorang itu ditusuk dengan pedangnya di tengah-tengah uluatinya,
maka dikatakan telah menembus antara darah dan kotorannya. Artinya demikian ini maksud di tengah-tengahnya. Kemudian inda nuqratil ghurabil asam, yaitu di tempat di mana burung gagak dalam keadaan dia menoreh-noreh tanah, maka di situlah kamu gali. Falamma bayyana lahu sya'nuha wa dalla 'ala mawdi'iha, ketika sudah jelas yang dimaksud dengan nama-nama tadi adalah mata air, sumur, dan kemudian sudah jelas pula tempatnya, yaitu yang ada di sana burung gagak yang menoreh-noreh tanah, wa 'arafa annahu qad sadaqa, maka dia merasa bahwa ini mimpi yang benar. Qala ghada bima'walihi wa ma'ahu ibnuhul Harith, maka berangkatlah Abdul Muttalib dengan cangkulnya dan bersama anaknya. Anaknya waktu itu bernama Harith dan masih belum punya yang lain, hanya Harith. Laisa lahu yawma idzin waladun ghairuh, enggak ada anaknya ketika itu kecuali dia. Yani baru mendapatkan anak yang bernama Harith. Fahafara fiha, maka digalilah di tempat tersebut. Falamma bada li Abdul Muttalib at-tay kabbar, maka ketika terlihat didapati batu yang biasa dipakai untuk membatasi sumur, maka dia pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Berarti benar yang aku mimpikan bahwa ini adalah sumur. Karena mereka biasanya menggali sumur dan kemudian membatasi tanahnya dengan batu-batu supaya jangan tanahnya kembali ke sumur tersebut. Maka ketika dia mendapati batunya adalah batu sumur yang biasa mereka pakai, maka bertakbirlah dia, berarti benar apa yang dia mimpikan. Fa'arafat Quraisyun annahu qad adraka hajatahu, maka orang-orang Quraisy yang tadinya tidak mempedulikan Abdul Muttalib dengan anaknya saja yang menggali, maka mereka mulai berpikir Abdul Muttalib telah mendapatkan apa yang dia cari. Faqamu ilaih, maka bangkitlah semuanya mendatangi Abdul Muttalib dan berkata, ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail, wahai Abdul Muttalib, ini berarti sumur nenek moyang kita Ismail. Wa inna lana fiha haqqan, karena itu adalah sumurnya nenek moyang kita, maka kami pun berhak untuk mendapatkan air ini. Maka aku akan menggali pula bersama kamu untuk kita bersama-sama memiliki sumur ini. Fasyrikna ma'ak fiha, maka sertakanlah kami bersamamu untuk menggali. Qala ma ana bifa'il, kata Abdul Muttalib, aku tidak akan melakukannya. Jadi tidak akan mengizinkan kamu untuk menggali bersamaku. Inna hadzal amr qad khusistu bihi dunakum, urusan ini telah dikhususkan untukku, bukan untuk kalian. Ini hanya aku yang diperintah dan ini untukku. Faqalu lahu, maka berkata mereka, fa ansifna fa inna ghaira tarikika hatta nukhasimuka fiha. Ansifna, ini bagilah bersama kami, bagi ratalah dengan kami, sungguh kami enggak akan meninggalkan engkau sampai kami bisa mendapatkan hak kami, dan kami siap bertikai dengan kamu sampai bisa mendapatkannya. Mulai terjadi ketegangan, akan terjadi pertikaian antara tokoh-tokoh Quraisy ini. Qala, maka berkata Abdul Muttalib, kalau begitu tenang. Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum, gini saja, cari siapapun yang kalian sepakati untuk menjadi penengah di antara kita. Qalu, mereka berkata, taib, penengahnya adalah kahinatu bani Sa'ad Hudaim, penengahnya adalah kahin dukun dari suku bani Sa'ad ibni Hudaim. Qala na'am, kata Abu Talib, taib, iya, setuju. Wa kanat bi ashrafis sam, ternyata dukun ini dukun terkenal, tempatnya jauh di pinggiran negeri Syam. Perjalanan kesannya butuh waktu. Faraqiba Abdul Muttalib wa ma'ahu nafarun min bani Abdin Manaf, maka berangkatlah Abdul Muttalib diiringi dengan orang-orang dari bani Abdin Manaf, suku Quraisy juga bani Abdin Manaf. Waraqiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar, dan kemudian setiap suku membawa rombongan. Rombongan suku fulan, rombongan suku fulan, rombongan suku fulan. Masing-masing rombongan berangkat ingin hadir persidangan. Siapa yang berhak dengan sumur tersebut? Wal ardu idza kama fa'in atau mufawin, sedangkan tanah waktu itu tandus. Waktu itu tanah dalam keadaan padang pasir yang tandus yang sangat sulit ditempuh. Fa kharaju, maka berangkatlah mereka semuanya, hatta idza kanu bi ba'dhi tilkal mafaiz,
Maka ketika mereka sudah masuk ke daerah yang hanya pasir saja di sana, bainal Hijazi wa Syam, antara Hijaz dengan Syam di tengah-tengahnya, Hijaz itu Mekah Madinah, Syam itu Syam, antara keduanya mereka tersesat di padang pasir. Faniyama, yang tidak memiliki air setetes pun di sana. Maka faniyama Abdul Muttalib wa ashabu, maka habislah perbekalan-perbekalan mereka, habislah air-air mereka. Fadhami'u hatta ayqanu bil halakah, mereka semua kehausan sampai mereka semuanya berkata, kami pasti binasa, kita pasti mati. Fastaqau man ma'ahum min qabail Quraisy, maka mereka rombongan Abdul Muttalib meminta air kepada kabilah-kabilah yang lain. Kabilah yang lain menjawab, inna bimafawazi, inna bimafazatin, sungguhnya kita di padang tandus. Kalau aku berikan airku, kalau kami berikan air kami kepada kalian, maka kami akan mati seperti kalian. Wa nahnu nakhsha ala anfusina, maka kami tidak mau, kami mengkhawatirkan diri-diri kami akan tertimpa ma'asabakum, akan tertimpa seperti apa yang menimpa kalian. Falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana'al qaum, ketika Abdul Muttalib melihat apa yang dilakukan oleh mereka, wa ma yatakhawwaf ala nafsihi wa ashabihi, ketika melihat bagaimana mereka takutnya kehausan dan takutnya binasa, madza tarawun, kata Abdul Muttalib, bagaimana pendapat kalian? Qalu ma ra'yuna illa tab'un li ra'yik, kata mereka semua, kami tidak punya pendapat kecuali mengikut apa pendapatmu. Karena memang Abdul Muttalib adalah tokoh. Famurna bima syi'ta, maka silakan perintahkan kami dengan apa yang kamu perintahkan. Qala fa inni ara an yahfir, kata Abdul Muttalib, aku berpendapat semua suku-suku ini menggali sumur sendiri-sendiri. Daripada kita nunggu mati, lebih baik kita menggali, imma kita mati dalam keadaan sudah usaha, atau kita mendapatkan air. Lihat, cerdasnya Abdul Muttalib menyatakan, usaha. Sekarang gali semua di tempat-tempat yang kalian anggap ada air di sana, gali. Imma kita binasa dalam keadaan kita sudah berusaha, wa imma kita mendapatkan air. Dan juga dia berkata, qalu fa inni ara an yahfir kullu rajulin minkum, dan aku berpendapat semua orang hendaklah menggali. Kalau seorang sudah kelelahan kemudian dia mati, ganti dengan yang lain. Kelelahan dia mati, ganti dengan yang lain, maka pada akhirnya nanti ada satu orang. Dan satu orang inilah yang dia akan bisa meminum air yang ada. Ini air yang dibawa tadi, yang bekal-bekal yang masih tersisa. Faqullama mata rajulun dafa'u ashabuhu fi hafratihi tsumma warau, maka setiap orang menggali dan menggali, setiap ada satu mati maka dimasukkan ke belumbang tadi, dikubur. Kata dia, daripada kita mati bersama-sama dan tidak ada yang menguburnya, maka dengan begini kita mendapatkan imma, mendapatkan keuntungan air, atau kita mendapatkan orang yang mengurusi. Terakhir tinggal sendirian yang tidak terurus. Daripada kita semua tidak terurus, lebih baik kita urusi semua mayat-mayat ini sampai tinggal satu orang. Paham? Jadi digali tadi untuk dikubur jenazahnya masing-masing. Jadi berpikirnya sudah berpikir mati, sudah berpikir siapa yang akan dikubur duluan begitu. Sekarang mumpung masih ada tenaga, gali yang banyak kuburan-kuburan, atau bisa mendapatkan air. Dua kemungkinan, kalau tidak mendapatkan air akan jadi kuburan nantinya. Hatta yakunu akhirukum rajulan wahidan, nanti terakhir tinggal satu orang. Fadhi'atu rajulin wahidin aisar min dhi'ati rakbin jami'an, maka tersia-siakannya satu orang lebih baik daripada tersia-siakannya sekian banyak pasukan ini. Qalu ni'ma ma amarta bihi, sungguh bagus sekali usulmu wahai Abdul Muttalib, kata mereka. Faqama kullu wahidin minhum hafra hafratahu, maka masing-masing menggali galiannya sendiri-sendiri. Tsumma qa'adu yantadhiruna al-maut, kemudian setelah menggali galiannya sendiri-sendiri, mereka masing-masing menunggu mati. Tsumma inna Abdul Muttalib qala li ashabihi, setelah mereka menunggu mati, kata Abdul Muttalib, kenapa kita menunggu? Apa kita enggak berbuat sesuatu? Wallahi inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil mauti la nadrif fil ardi wa la nabtaghi li anfusina al ajz, sungguh kalau kita cuma nunggu mati, kita tidak berupaya, tidak berusaha, tidak mencari, maka itu adalah satu kelemahan. Itu bukan sifat kita, kelemahan. Fa'asallahu an yarzuqana ma'an,
Semoga Allah memberikan kepada kita rizki dengan air di beberapa tempat di arah-arah ini semuanya. Irtahilu, berangkatlah untuk mencari. Ini tidak boleh nunggu. Disuruh berusaha untuk mencari air sekarang. Fartahalu hatta idza farighu, maka berangkatlah mereka hingga ketika mereka sudah berupaya ke sana kemari. Wa man ma'ahum min qabail Quraisy yanduruna ilaihim ma hum fa'ilun. Abdul Muthalib melihat bagaimana usaha-usaha mereka. Betul-betul mereka sangat berusaha. Taqaddama Abdul Muthalib ila rahilatihi faraqibaha. Maka Abdul Muthalib pun naik ke kendaraannya dan memacu kudanya untuk juga berusaha. Falamman ba'atha bihi infajrat min tahti khaffiha. Min tahti khaffiha ain min ma'in 'adbin. Tiba-tiba ketika dia mau naik, loncat ke kudanya, maka tekanan dia ke tanah memunculkan air. Ternyata airnya air yang azbun, air yang segar, yang rasanya tidak asin. Azb. Fakabbara, maka bertakbirlah Abdullah. Allahu Akbar. Abdul Muttalib maksud saya. Fakabbara Abdul Muttalib wa kabbara ashabu. Bertakbirlah Abdul Muttalib, Allahu Akbar. Maka semua suku-suku tadi bertakbir pula, Allahu Akbar. Thumma nazala, mereka semuanya turun dan mereka semuanya minum. Dia dan semua suku-suku tadi semuanya minum dari air tadi. Hatta mali'u asqiyatahum, hingga mereka penuhi semua bejana-bejana air mereka. Thumma da'al qabail min Quraisy, kemudian dipanggil semua kabilah-kabilah Quraisy, diperintahkan pula untuk meminumnya. Halumma ilal ma'i faqad saqana Allah, marilah kemari minumlah air ini, sungguh Allah telah memerintahkan, telah memberikan kepada kita air. Qad saqana Allah, Allah telah memberikan kepada kita air. Qadirin a'azakumullah, ini dalil bahwa mereka kenal Allah. Mereka tahu bahwa Rabb, penguasa alam semesta adalah Allah, yang menakdirkan adalah Allah. Hanya saja mereka menyertakan bersama Allah berhala-berhalanya. Dan mereka jadikan berhala-berhalanya sebagai perantara kepada Allah SWT. Dan mereka menyatakan ketika ditegur bahwa itu syirik oleh Rasulullah SAW, mereka menjawab, mana abuduhum? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka, hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah SWT. Perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Itulah akidah kufur Quraisy, akidah syiriknya mereka, menganggap bahwa berhala-berhala tadi perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Sehingga mereka tahu bahwa Allah lah yang menentukan. Sehingga ketika mendapatkan air, mereka bertakbir Allahu Akbar. Dan dia berkata dengan kalimat, qad saqana Allah, Allah telah memberikan kita air. Faja'u, maka mereka berdatangan dan meminumnya. Thumma qalu, setelah mereka meminumnya, mereka berkata, qad wallahi qudiya laka alaina ya Abdul Muttalib. Kata suku-suku Quraisy, sungguh telah datang keputusan wahai Abdul Muttalib. Telah diputuskan, wahai Abdul Muttalib, demi Allah, bahwa air zam-zam itu atau sumur zam-zam adalah hakmu. Dan kami tidak akan mengganggumu lagi selama-lamanya. Wallahi la nukhasimuka fi zam-zam abadan. Kami enggak akan mengganggu kamu lagi dalam masalah sumur zam-zam selama-lamanya. Innal ladhi saqaka hadhal ma bihadhal falat, lahu alladhi saqaka zam-zam. Sungguh yang telah memberikan air kepadamu di sini, di padang pasir tandus ini, dia juga yang memberikan kepada kamu sumur zam-zam. Ini mereka merasa sadar bahwa ketika di padang tandus tadi Allah berikan air kepada siapa? Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib membagikannya kepada Quraisy. Maka mereka menyatakan, yang telah memberikan air kepada Abdul Muttalib di padang tandus, maka dia juga yang telah memberikan sumur zam-zam kepadanya. Kalau dia mendapatkan air di padang tandus dan membagikannya kepada kita, maka niscaya sumur zam-zam kalau dipegang Abdul Muttalib juga akan dibagikannya kepada kita. Farji' ila siqayatika rashidan. Pulanglah engkau wahai Abdul Muttalib bersama kami, dan silakan engkau teruskan penggalian sumur zam-zam, dan itu milikmu. Faraja'a wa raja'u ma'ahu. Maka pulanglah Abdul Muttalib dan pulang pula mereka. Walam yasilu ilal kahinah, dan tidak jadi diputuskan oleh dukun di Syam. Wa khallu bainahu wa bainaha, maka dibiarkanlah oleh orang-orang Quraisy Abdul Muttalib melanjutkan untuk menggali sumur zam-zam, dan sumur zam-zam menjadi milik Abdul Muttalib dan dikuasai oleh beliau, dan kemudian dijadikan sebagai air untuk memberi minum seluruh orang-orang haji setiap tahunnya. Dan urusan yang seperti ini disebut siqayah, dan itu turun-temurun. Hak siqayah
ada pada beliau dan pada turunannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Hak siqayah adalah hak untuk membagikan air kepada para hujjaj. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.